Saya kerja dari pagi sampai sore, beb. Salatnya di tempat kerja. Fisabilillah apa fisabil syaitan? Di jalan Allah apa di jalan setan? Lihat niatnya. Saya kerja jaga kehormatan saya supaya saya tidak minta-minta, supaya terhormat saya. Kemudian saya niat untuk menutupi kebutuhan nafkah istri saya. Karena saya kepala rumah tangga, saya bertanggung jawab. Keluar keringat, kuning, putih, merah, hijau keringatnya, maka dia fisabilillah karena ada ibadahnya. Tapi yang banyak sekarang kerja, 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 bukan niat ibadah, tapi niat tafakhuran, bangga-banggaan dengan dunianya. Ini dia kata Nabi, fisabil syaitan, di jalan setan. Hadir ke majelis niatnya apa? Niatnya beb, ingin cari perhatian Allah, ingin tobat, ingin cari ampunan Allah, ingin bersih-bersih, ingin nuntut ilmu manfaat, ingin mendekatkan diri beb, ingin tobat, fisabilillah, maka itu di jalan Allah. Oh, niatnya tafakhuran, niatnya bangga-banggaan, alim-aliman, suci-sucian. Kalau sudah begitu, walaupun casingnya songkok putih, walaupun casingnya jilbaban, casingnya sudah sarungan lamiri, casingnya sudah ibadah, tapi kalau niatnya seperti itu, maka fisabilis syaitan, karena tidak ada Allahnya dalam pekerjaan itu.